Cantik banget. Foto-foto Mas, ayo. Cantik banget. Wah, ini cukup sumpah. Sesuatu yang mengejutkan baru saja hadir di hadapan kita. Apa itu, Pak? Welcome back to Anime Entertainment. Gak masuk aja, gak nyambung aja gitu. Kenapa begitu langsung ngomong welcome back to, yaudah oke lanjut. Jadi hari ini ada berita yang bahagia banget buat yes. Loki di seluruh dunia guys. Aduh dia, apa ini, lebar banget. Apa ya pak ya? Teaser dari Secret Number Dumcita. Dumcita. Gak tau. Belum. Teaser yang ini belum. Ya, karena gini ya, jujur sebenarnya udah masuk di Instagram dan hal sebagainya. Tapi aku hari ini kan kerjanya banyak, Bu Adel juga kerjanya banyak, jadi belum buka Instagram. Memang sengaja belum kulihat sih, maksudnya kayak biar wow gitu aja. Dan harus kita reaction guys, karena ini kayaknya yang kita tunggu-tunggu ya. Dari kemarin tuh banyak banget Loki yang udah bilang gini, Bang. Nanti tungguin ya jam 4 gitu. Tungguin jam 4. Hari apa tuh? Ada. Hari Jumat kemarin. Dari Sabtu sih. Oh, hari Jumat ya. Dari hari Jumat. Okay. Tungguin nanti jam 10 malam. Iya, aku bakal tanya. Tungguin jam 10 malam enggak ada. Terus Sabtunya. Oh, besok mundur jam 10 malam. Ya. Iya. Oh, berarti kayak semau-maunya mereka aja gitu ya. Betul. Dan karena enggak ada jadwalnya, Bu. Kan kemarin biasanya kan pas Fire Saturday kemarin itu kan ada jadwalnya. Di sini tuh enggak ada. Tapi kok tahu jam 10? Karena gini, biasanya itu jam 4 sampai jam 10 update-annya. Enggak, kenapa gitu. Kok tahu pada saat hari itu jam 10 gitu, Jumat jam 10 gitu. Karena mereka ngitung gitu ya, untuk teaser 6 member ya kan. Teaser 6 member, terus mungkin sama... Itu teaser yang judul lagu tuh kan? Betul, ya, teaser 6 membernya, terus teaser MV-nya kan dihitung itu kan harusnya tanggal 8 besok udah launching kan. Sedangkan sekarang ini kan tanggal 30 berapa nih? 30 Mei. Tanggal 30 baru mereka launching. 9 lagi. Benar. Nah, ini hitungannya benar apa enggak gitu kan. Jadi tapi ya itu tadi pada saat kemarin nunggu jam 10 enggak ada juga. Nah, kita nunggu di sama fan tolonglah. Namanya juga Secret Number cerita gue ya. Iya, tapi kalau dihitung-hitung berarti kan kita 6 member nih, Pak. Nah. Sampai tanggal 8 nih, Pak. Iya. Berarti hitungannya gimana, Pak? Ini Dita berarti keluar tanggal 30. Enggak dong, Yudita keluar tanggal, hari ini tanggal 30 kok. Kemarin ya? Yaudah anggapnya udah lewat 1 ya. Benar. Berarti hari ini nih, tanggal 30. Betul. Berarti membernya ada 6 kan? Ada lagi harusnya. Membernya ada 6 kan? Enggak. Iya ada 6. Berarti udah kemarin, harusnya hari ini kan, tanggal 30. Nanti malam ada lagi nih jam 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh nggak bisa ya. Karena kan ada pasti ada teasernya dong. Emang ada teasernya kan? Teaser MV ada, seharusnya ada juga. Iya kan? Atau oh, berarti tiap hari dong. Makanya bisa, tapi bisa jadi hitungannya pas ya. Bisa enggak sih? Tanggal 30. 30. Berarti hari ini kan, hari ini member kedua hari. Nih. 29 30 1 2 3 4 5 4. 4 sampai tanggal 4. Oke, 5 6 7 8 4 hari masa teaser semua? Enggak lah. Ya berarti paling antara 1 sampai 2 hari lah. Suka-suka fine aja Pak intinya, Pak. Ya, dia mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, mau semua hari itu dikeluarkan mah dia suka-suka dia yang punya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman punya info lain, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Mungkin ada spill-spill gitu ya. Betul. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita reaction. Karena jarang banget nih MV teaser Dita duluan. Oh iya. Karena iya, di Hoodies itu si iya, Gini. Iya bener ya. Oh iya ya, biasanya tuh kalau bilang. Hoodies ini, ya kan. Gadget Boom siapa aja duluan, Cah? Mungkin tulis teman-teman. lupa cuy. Aku nggak tahu ya, aku tahunya Hoodies tuh Gini duluan. Oke, terus yang si Fire Saturday kemarin, siapa duluan ya? Lupa. Ya. Makanya kalian komentar yang banyak. Pokoknya yang pasti Dita tuh selalu paling terakhir atau kan dua terakhir, tiga terakhir. Betul. Mungkin biar boom gitu kali ya. Tapi di sini tuh dia yang paling pertama. Oh, Fire Saturday kalau enggak salah sudah duluan enggak sih? Oh iya, sudah duluan. Oh iya, iya benar-benar. Gitu. Tapi di sini tuh Dita duluan ya, guys ya. Jadi pasti ini yang akan sangat-sangat spesial. Coba. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita reaction. Secret Number Dumcita MV teaser. Dita version. Suara, stop. Oke. Okay. Oh, emang ada suara? Belum. Us, diamond. Wih, cantik banget ya Tuhan. Ya Allah. Oh my God. Mana tahu dia orang Indonesia. Dum cita, gitu nggak sih? Cita. Ulang lagi ya guys. Enggak, dum cita. Dum cita. Dum cita. Udah kamu. Dum cita. Udah kamu ini belum sih? Oke, aku screen record lagi ya.
Sekali lagi ya guys ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita reaction Sugar Number Dream Cita. Kita version ya ini. Cuantik guys. Inilah yang kita harapkan guys. Lagunya gila. Oh iya ya. Dumcit, dum-dum cita gitu. Coba lagi ulang ya. Dumci, dumcicit, dumci, dumcicita. Oh ya. Dum-dum cita. Dum-dum cita. Dum-dum. Hah? Dumci, dum-dum cinta. Ya Allah mudah amat, pokoknya begitu lah ya. Eh tapi gila. Oke, ini guys ya, kita bakalan bahas satu per satu, detik per detik. Waduh, susah ya. Karena ini Bu, ini kalau misalnya menurutku dari teasernya, kalau aku ya, nggak tahu kenapa aku paling suka ini malah. Belum. Dari yang sebelumnya. Oh, dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya maksudnya dalam artian dari Valentine's Day. Oh, dari IC. Ini kok keren ya? Ini mengingatkanku pada era pertama kali banget apa? Hoodies. Iya. Ketukannya gitu loh, kayak ding-ding-ding-ding gitu loh. Terus kalau kamu nggak sadar, mungkin ya, ini tuh memang benar-benar dari konsep yang disajikan Fine buat para laki. Iya nggak? Coba kita lihat dari satu, satu, per lembar, skin. Ya, ini kita skin record, kalian bisa lihat ya. Di sini ya, ini cantik banget, Cok. Sumpah. Poninya dia kembali lagi ya. Poninya kembali lagi. Selamat. Karena kemarin juga banyak yang ngomong, kita ingin di poni Dita kembali gitu. Jadi kayak memang mereka pengen lihat Dita versi ponian lagi gitu. Kalau yang versi Saturday itu nggak ada ya? Nggak, kan Dita nggak ponian di versi Saturday. Memang kalau Dita tuh memang dia tarik itu kayak poninya itu loh, luar kayak, duh, nah ini itu udah Dita banget lah ya. Cute banget gitu sih ya. Gitu loh, kayak lucu banget. Lah ya, kalian bisa lihat bling-blingnya. Itu ada earringnya juga tuh kayaknya Prada. Kurusan nggak sih tapi Dita nih? Kurusan, aku lihat ini. Iya kan, Dita lebih kayak tirus gitu loh, betul, lebih lancip, lebih tirus. Mungkin untuk comeback kali ini, Bu. Jadi memang mereka harus lebih kurus. Iya. Padahal tapi katanya Fine bebas ya, tapi dia betul kayak tahu diri gitu mungkin ya. Maksudnya kayak, oke deh, aku mau cantik diri lebih kurus. Di comeback kali ini maksudnya lebih spesial daripada comeback-comeback. Padahal menurutku udah cantik loh sebelumnya. Bener. Kan berisi tapi ya. Tapi gila sih, ini auranya keluar guys kalau menurutku ya. Lanjut ya. Stop. Yang oh ini. My God. Ini kita bisa lihat ya, mohon maaf agak terbuka sedikit, tapi kayaknya tuh memang ini keren banget sih. Mewah banget gak sih? Iya, ini kayak siapa banget ya vibes-nya ya? Aku ini bisa bilang ya, aku bisa bilang kalau misalnya dari warna MV-nya itu kayak udah seperti Red Velvet gak sih? Oh iya, kayak fantasi, iya bener-bener ya gak sih, Dek? Iya, warnanya tuh warna-warna fantasi, warna-warna apa? Bener, cerah ya. Cerah. Terus pinknya tuh kayak pink fuchsia. Bajunya ala-ala Chanel, ya ampun. Ini terus bajunya terbuka ya guys ya. Tapi ya itu tadi banyak banget laki-laki yang menginginkan mereka ini pakai baju haram, gue katanya. Oh iya? Duh, lihat di live streaming kita tiap hari ya. Pasti gitu ngomongnya. Dan di sini kalian bisa lihat ada diamond. Aduh. Artinya diamond ini apa ya sebenarnya? Disuruh mikir lagi deh gue. Diamond tuh berapa? Ada 6 gak sih diamond ininya? Segi 6. Oh iya, cincay yo. Enggak. Oh enggak, 5. Aku ngerang aja sih sebenarnya. Oh, ya. Aku ngerang aja sih. Loh, iya toh bener toh. Tapi apakah mungkin diamond ini adalah salah apa ya, part of the song ya? Mungkin bisa jadi. Enggak ada arti apa-apa lah. Malam sih belum. Aku juga enggak tahu. Maksudnya belum. Mungkin kayak ya udahlah. Atau mungkin nanti mereka nyanyiin lagu Rihanna. Like sun bright like a diamond. Sunbread, oh nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Malas banget. Benar, sorry. Oke, lanjut ya. Gila sih, dia nunjuk. Kamu tahu dari mana bahwa dia tadi orang Indonesia? Coba sebutkan tanpa kamu bilang dia orang Indonesia. Nggak ada loh. Nggak ada kan, kayak, oh dia antinya Dior pak, Adior. Adior. Tadior, Jadior. Adior. Ya bener Dior kan. Dior kan ada sing Adior gitu. Wah, Dior bajunya agak-agak Chanel. Wah, gila. Fine bondo banget kayaknya ya. Kayaknya seperti ini. Kayaknya. Kalian bisa lihat dia lagi ngeliatin ini ya. Kalung ya. Kalung. Ini kayaknya mereka dia mau merampok kalung ini. Bagus kali sepertinya ya kalau konsepnya kayak gitu ya, kayak Sepertinya. Kayak konsep-konsep pencuri yang cantik gitu. Loh, makanya abis itu kita lanjut lihat selanjutnya ya. Langsung ya. Lanjut ya. Aduh gila, earringnya cantik banget. Yang ada rantai-rantai. Sumpah gila, ini Fine berarti mungkin Fire Saturday dari kemarin itu tidak maksimal untuk ini gitu. Bisa saja kan? Oh. Bisa saja. Iya. Kalau kalian setuju kan terus komentar ya. Nah, yang ini loh. Ini terselip di sini loh. Tuh.
Dita, kenapa kurus banget? Iya, ya. Ini kalian bisa lihat ya, tulang apa sih? Tulang apa ini? Tulang ini, apa ya? Tulang gusuk, tulang tulang bukan. Gaya. Belati. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Iya, gimana? Secara kedokteran gimana sih ngomongnya? Tulang basah. Belikat. Belikat tuh bukannya sini. Bukan, ya itulah aku pokoknya. Itu kayak cekung banget enggak sih? Ya, ini kurus banget, guys. Kalau misalkan banget, lihat ini banget. Kurus banget, Cok. Ini kurus banget dan di sini tuh benar-benar aku nggak bisa ngeliat bahwa dia itu adalah orang Indonesia gitu ya. Nggak kelihatan sama sekali. Sumpah nggak kelihatan, jelas. Lanjut. Wow, nggak bisa biasa. Tapi kamu tuh. Kopiku dong. Tapi lipstiknya beda. Tadi lipstiknya pink deh kayaknya. Sekarang lipstiknya agak. Orang. Iya, coba deh kamu sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini loh. Tuh kan pink ini kan. Gelap soalnya pula. Ya udah oke. Okay. Oke. Tapi bagusan warna oranye sih. Bentar, aku gak kuat. Aku mau minum kopi. Nah, gak lebay. Biar kelihatan. Iya. Oh, fix. Itu antingnya Dior tuh. Betul. Lanjut ya. Nah, loh, ini apa sih yang jatuh tadi? Kita bisa lihat ya, guys ya. Nah, makanya aku bilang, mereka dia ini ingin merampok, Bu. Oh iya kah? Kayaknya ceritanya merampok ya? Betul, sepertinya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini mereka, itu? Dia tuh bawa ini, jigsaw. Apa namanya? Iya. Texas Chainsaw. Gergaji. Iya, gergaji. Gergaji mesin. Iya. Biasanya motong itu loh dipakai sama DKP. Pohon. DKP itu loh, Bu. Motong pohon itu loh. DKP, Dinas Kebersihan dan Pariwisata. Ya itu, pakai ini, guys. Iya, oke. Dan diamond ya, guys, ya gila ya, guys. Lanjut. Us, ini dia motong ya. Motong tulisan tadi fragile ya. Fragile sama kausennya ya. Gila nih, bisa lihat. Enggak dong, Pak. Masa ini? Ini yang kita lihat vibes merahnya ya, guys. Ya kan bisa lihat di vibes merahnya di menit ke-13 ini. Gitu. Tadi apakah ini ada dua side ya, Bu ya? Jadi kayak di dalam satu MV itu ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya yang seperti ini. Iya, mungkin. Bisa. Tapi nuansanya masih sama ya. Betul, nuansanya masih sama, bajunya pun masih sama ya. Cuman kalian bisa lihat ya, ini keren banget, guys. Ini dark concept yang kita maksud ya. Wah, aku jelas. Kali ini kayaknya luar biasa sih. Dan ini, Bu. Menit ke-13 selanjutnya kalian bisa lihat ya, guys ya, dia lagi di atas chandelier itu. Ini badass chandelier banget sih. Ini baju yang dipakai di itu bukan sih? Oh, iya, di foto. Ini foto nanti. Agak leather gimana? Coba. Nah. Itu apa tuh? Oh, ini. Couture itu apa bajunya? Couture. Apa ya Versace dia? Versace ya bukan? Iya, Versace ya. Versace. Tunggu, couture apa ya? Biasanya itu Joyce Couture atau Couture kan. Ini tahu ah. Versace kali ya. Tapi gila, ini sumpah keren banget. Aku suka banget adegan ini ya, guys ya. Yang ini tuh keren banget karena dia ini memperlihatkan sisi bedside-nya ya. Keren banget, Cok. Aduh, poninya udah paling juara lah, Mbak Dita. Gila. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia senang menghancurkan itu semua dan ngambilin itu tadi, guys. Nah. Oh iya, dia nunjukin ini ya. Iya, dia nunjukin itu. Dem cita. Ini sama kayak ini enggak sih, Fire yang nunjukin ini apa sih? Apa tuh? Fire Saturday yang nunjukin ini. Sebelumnya Fire Saturday. Apa tuh? Gadget Boom. Yang nunjukin ini kan agak-agak ya gitu-gitu kan. Tapi ini dia sekarang mesin. Kita coba lihat yang kedua. Habis ini dia megang apa tuh? Selain itu. Apa itu yang mana? Itu kan dia megang nih, megang gergaji tuh. Itu kan sama kayak ini, sama kayak apa kok tadi bilang? Gadget Boom. Iya, kayak Gadget Boom. Gadget Boom kan? Oh, itu kan mukul gitu kan? Baseball, kayak gitu-gitu. Ada lagi apa-apa. Nah, kan kita kan lihat ya gergajinya itu apa. Oh iya, secret number. Wow. Bling-bling lagi tuh. Ini enggak apa-apa ya, reaksinya agak panjang karena kita membahas lengkap ya, guys ya. Gila banget ya, Cok. Ini bukan Sanyo ya mereknya, guys. Kok Sanyo, Pak? Yo, Kak BM, ini bentuknya kok Sanyo. Ya kan tak kirain Sanyo. Tapi apakah ini adalah lipstiknya? Nggak mungkin ya? Nggak dong. Lipstiknya chainsaw, keren banget, Cok. Iya, ngomong-ngomong kasih kata mah belum ngeluarin ya? Belum. Padahal udah single keempat. Oh, abis ya, ini, okay. Abis ini kan coba Pak Riko yang buatin deh kayaknya. Oh, siap. Nanti kajun ke kita bikin ya, sesuai ini ya, guys ya. Oke. Okay. Itu logo ya. Oke, okay. Logonya ini fans sudah mulai. Logonya ini fans sudah mulai mendengarkan kita ya, guys ya. Logonya nggak biasa aja. Logonya tuh bukan statik biasa dan ini tuh kayak keren banget dari satu bintang ke bintang 5 gitu. Ya. Bukan bintang 7 ya.
Tapi ini bintang 5. Keren guys, sumpah nih. Keren banget. Bagus. 2022 bulan 6 tanggal 8 jam 6 Korea. Jam 6 Korea. Berarti jam sini jam 4. Oh, kita bisa reaction Pak jam 4, Pak. Oh, bisa. Dum-dum Sita. Iya, kan itu waktu itu reaction satu kantor. Tanggal 8 emang tanggal apa sih tanggal 8? Tanggal 8 itu hari Jangan-jangan kamu libur, Pak. Oh, enggak, Rabu. Enggak, Rabu. Rabu. Oke, kita live streaming gimana? Kayaknya kita kontenin aja lah. Enakan kita kontenin abis kita kontenin deh. Langsung live streaming. Gitu. Iya kan? Boleh. Gila. Tapi mungkin kalau misalnya kalian punya pendapat nanti malam ini bakalan siapa? Kalian misalnya bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira siapa nanti malam ya, Bu ya? Kalau kamu apa, Pak? Kalau kamu siapa? Maksudnya kamu apa? Aku tuh laki-laki, Bu. Enggak, maksudnya kamu siapa? Nanti aku nanti malam saya habis Dita kemarin terakhir Sudam deh. Sudam. Enggak. Aku Jini deh. Siapa kamu, Cang? Kamu Lea? Ah, ya udah deh aku. Ya enggak boleh nah, sama, enggak boleh sama. Oke, Jini, Sudam, Lea. Hmm. Oke, kita lihat aja nanti. Ya. Oke, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, comment, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. See you on the next reaction. Cantik banget. Foto, mas. Ayo. Cantik banget. Wah, cukup banget.